Cut Siva dikabarkan akan segera membintangi sinetron baru yang berjudul Doa Sakinah. Sinetron tersebut dikabarkan juga akan tayang di bulan Ramadan tahun ini. Para penggemar pun antusias untuk menyambut sinetron terbaru dari Cut Siva, apalagi Cut Siva akan menjadi pemeran utama dalam sinetron terbaru garapan Cinemart tersebut. Meski begitu, beberapa netizen sempat tidak menyetujui hadirnya sinetron Doa Sakinah. Bukan karena kurang tertarik, tetapi netizen menyoroti pasangan Cut Siva di sinetron tersebut yang kabarnya adalah Zikri Daulay. Seperti yang diketahui, Zikri Daulay sempat mendapat sorotan publik karena terlibat skandal soal hubungan asmaranya dengan Ayu Aulia. Skandal tersebut bahkan mencoreng citra Zikri Daulay yang sudah ia bangun selama ini. Netizen mengharapkan Cut Siva bisa mendapat lawan main yang lebih bersih dari Zikri Daulay. Selain itu, beberapa netizen juga khawatir jika Cut Siva syuting sinetron baru makan perannya di sinetron lama akan hilang. Saat ini, Cut Siva diketahui sedang membintangi sinetron Love Story The Series. Perannya di LSTS sukses membuat penonton terbawa perasaan. Tidak heran jika netizen merasa sayang dengan peran Cut Siva di LSTS.